Prabowo Subianto berjumpa dengan Puan Maharani dan Pramono Anung. Perjumpaan ketiganya tentu saja ada pesan-pesan atau perbincangan politik yang serius. Apalagi Megawati Soekarnoputri sempat menyampaikan salam kepada Prabowo. Tentu saja salam tersebut adalah salam politik. Prabowo Subianto juga mulai panggil calon menteri dalam kabinetnya. Beredar nama seperti Yusril Ihza Mahendra, Fahri Hamzah, sampai Dudung Abdurrahman dan juga Syapri Samsudin yang digadang-gadang menjadi Menko Polhukam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendingan. Shalom, Om Swastiastu, Sukihoto, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati, ini merupakan sebuah kehormatan Bapak Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Ini penting karena salah satu hal yang perlu kita kembangkan di Indonesia ke depannya tentunya sektor pertanian. Nanti saya akan bicara lebih banyak lagi tentang itu. Dan tentunya kita perlu menguatkan kekuatan dari petani-petani milenial dan Gen Z kita. Tak hanya di dalam negeri, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dalam 3 hari, Prabowo Subianto mengunjungi 5 negara tetangga Indonesia. Tentu saja perbincangan antar kedua pimpinan negara adalah membahas tentang hubungan bilateral kedua negara, baik di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan. Manuver Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih adalah tentu saja membuat dunia tercengang. Thank you.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.